89 berarti otak. Iya ntar 89 gua mau nonton guys, udah masuk list. Match kedua. Dah ya. RRQ. Nanti baru kita bahas lagi, kita bahas game dulu ya. Ini sama One One Joy Glue. Mereka udah ada ininya sendiri, udah ada apa namanya? Udah paham lah draft mereka lah. Ini apa ya first pick yang masih Kadita sih? Sumpah ini coachnya spill pot lu. Aman sih guys kalau kayak gini harusnya ya. Lah, agar mana facecam gua anjing? RRQ paling dapetnya Fredrin doang. Hilang aja facecam lu, Jo. Ini gua pakai Aikos Iluma. Cara pakainya ada tutorialnya anjing pas lu beli, gampang banget tinggal colok doang. Dengan Asura udah nonton. Woi, Pior DC kasih enggak nemenin. Gua Pior sama SPJ. Nih. Ini udah draft, Cok. Colok. Dan satu hal lagi. Hidup. Udah. Tinggal sedot. Tinggal sedot habis baterai dicas. Parsha Fredrin. Gila. Yang tadi donis nanti ya gua baca di sini ya. Berani masih pakai Kadita dia. Enggak mungkin berani pick ini sih Kadita. Enggak mungkin berani pick Yves sih. Ya ambil lagi lah Fredrinnya lah. Oh iya. Yves itu kena counter Kadita. Ntar deh coba abis ini gua tanya. Kalau Parsha enggak terlalu kena counter ada purify. Ih, Max. Dia itu lagi, Max. First pick Kadita lagi ya. Oh, ini gua mati enggak. Udah pasti dia ambil lagi Fredrinnya. Kadita lagi loh, guys. Lepas Fredrin lagi walaupun mereka ban Kaja ya di sini ya. Tapi Parsha ini emang aduh gimana ya? Parsha ini kalau untuk lawan MM yang kayak Moskop gitu-gitu tuh terlalu kuat, Cok. Mereka tadi mereka sebenarnya udah ada Yuzhong ya buat ituin Parsha-nya tapi Glava AS mirip banget ya. Mirip game pertama. Ya, tapi bedanya sekarang dia nggak dapat Kaja RRQ, dapat iya. Doang. Oh, mereka Yuzhong Kari. Menurut gua masuk akal Yuzhong lagi kali ini ya. Tapi nah, Kari sama Moskop kayaknya nggak beda jauh ah. Enggak, yang masih bagusan Kari lah, Jo. Dia dapat hero OP-nya 2, Jo. Oh, sekarang Kajanya dihilangin. Masih, MM-nya jauh lebih aman lah ya. Kari. Bukan MM-nya sih, kayak keseluruhannya lah. Iya, iya, depan-depannya juga aman. Enggak seharam kalau Kaja sih emang. Cloud. Feeling gua kok Cloud lagi ya? Itu Cloud udah di-pick, lu rada oh, telat. Lu detik berapa? Detik 35, 34. Gua bukan rada telat lagi, telat banget anjing. Berapa Max? 47, 46, 45. 44, 43, 42, 41, 40. 39 ya? Cloud. Benny FV. Right, right. RRQ. Ben Lolita mereka. Mereka kayak mau buang ROM-nya ya. Ini ROM-nya si RRQ mereka mau main apa ya lawan kayak ginian ya. Sebenarnya Chou enak sih. Cuma Vin Chou kayaknya, Vin jarang main Chou dah. Boleh lah pakai Chou. Boleh sih. Tinggi lu berapa? 167. RRQ draftnya selalu mirip-mirip sih guys. Cloud Farsha tuh udah wajib anjing. Cloud Farsha Fredrin ya? Iya, makanya gue bilang Assassin tuh lumayan counter RRQ sih, Fanny-Fannyan. Tapi tadi Fanny-nya susah gara-gara ada Kaja juga kan? Iya, ini menurut gue Fanny pick aja sih. Lawannya apa Cloud Farsha guys mati tai. Iya Cloud kemarin aja Cloud Kabuki kena Fanny-nya si Vincent itu enggak main anjing. Apa nimbitnya? Susah. Masih ada Haya juga guys. Haya juga iya, Haya juga masih ada. Tapi Haya kan sama Fredrin agak ribet kan? Iya ribet. Krok! Iya ini RRQ draftnya sama banget kayak kemarin. Alice in Borderland, Mac udah nonton! Ini draft dulu! Pemai! Salam buat Baby Zen, thank you Bram! Iya dan ini bakal merepotkan pastinya ya dengan 3 hero dari Alter. Iya kayaknya bakal Fanny lagi. Gua ngecek bentar. Fanny? Gak bakal Fanny lagi sih kayaknya. What? Lilia sama Martis. Aduh dia gak pick assassin ya. Pas assassin bagus dia malah gak pick assassin guys. Tapi ada Grok sih. Lu pick Fanny di sini kena Grok kena Fredrin gak gampang juga. Pindah aja nge-lag.
Max apa aku? Halo Bang Syakil. Kenapa nih Robert? Draftnya ya guys ya. Kalau misalnya aku. Draft AE mirip banget sih. Someone thank you, ada aturan baru Munton yang Joki bakal di ban. Yang ID-nya itu kan, yang nickname-nya Joki-Joki kan. Tahu gua. Oke guys, game kedua. Wow, Hayabusa, Lemon XD, Fredrin. Ya ini ya, yang kemarin lu bilang kan Lemon juga mainnya Fredrin edit kan? Ya, Fredrin XP. Fredrin XP guys. Kuat sih ini udah. Pakai Hayabusa ya guys ya, game kedua. Wah, ini nggak tahu ya mereka udah expert udah... atau belum ya, iya. Udah dong. Ini sih gua udah megang RRQ banget udah draft picknya. Draftnya gigi cok. Ini menurut lu gimana Max? Dari draftnya udah pasti menang AE lah di game. Fredrin XP Haya, Haya lawan Kadita. Fredrin Yuzong menang Yuzong jalan. Martis Haya menang Martis jalan. Iya. Mid lanernya Kadita. Cok, early game udah jauh. Romnya siapa? Hah? Romnya AE itu siapa? Kalau gue malah lebih ke Kadita RRQ kan? Sih ini mah. Kadita kan ada Lilia. Iya. Oke guys, game kedua. Tapi kalau Hayanya dapat momen sih main banget ya lawan Kari, lawan Lilia gini. Cuma apa ya? Ini Kadita, Kari sih agak susah sih, ada Farsia juga. Ada Farsia Haya ini. Iya. Farsia Haya Claude, cok. Iya, jujur-jujuran Kari di sini what the fuck sih guys, susah sih. Gua akuin di sini Kari is so hard. Nah, ketua panitia. Siapa ketua panitianya? Dengan seorang Kadita dari Erasi. Banyak banget teman-teman yang ngajak. Eko. Dan kalian juga bisa manfaatin nih promo dari Grab karena akan ada diskon sampai 20%. Lah ini si Pai harus ngepres Lemon sih. Oh dia takut ada Farsianya cowo, makanya mundur kayak gitu. Takut kayak tadi awal ya? Iya. Emang Farsia sih nyebelin banget sih guys. Kids, ini cicil. Lu detik berapa Max? 1.13, 1.14. Oh sama. Clay, ada bodoh yang purify sih. Clay nampaknya bakal tewas. Maksa banget tapi mati sih. Iya dia. Dia udah enggak ada burung. Satu dapat satu. Tukernya sama Rasi enggak cuan sih. Waduh. Gila inilah. Alter ego dengan gameplay maksanya guys ya. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Tapi tadi Clay-nya udah itu sih, udah enggak ada burung dia pakai purif udah pasti mati, jir. Udil kok bisa di depan gitu ya? Langsung hilang anjir. Dia mau ngepress Farsianya tadi pasti. Cuma kan kayak lu posisi ngepress Farsia kalau lada lawan Haya gini susah. Apalagi dia belum level 4 kan. Tertelan nih diperangin. Udilnya harus butuh level 4 dulu guys. Tapi udah dapat duluan sih kids ya. Udah dapat. Martis sih, susah juga. Iya. Susah banget starter juga. Nyebelin banget sih Farsia purify itu emang. Lebih cepat Martis yang dia enggak. Sama Frederick sama Farsia nih. Enggak percaya guys ya, VN di sini bakal ngambil level 4. Oh, enggak. Thank you. Berhadapan dengan Arki dan mereka pindah ke Golden. Berfokus ke Arki. Dan juga Skyline yang maju. Ini tergantung warnanya nanti sih. Mati dong Finn-nya. Widih. Di ulti cok, kena stun itu tadi karitanya. Oke. Bro. Rasinya udah buang petrify lagi. MPLPH Mac, emang hari ini siapa lawan siapa MPLPH? Masih mencari ke gimana keberadaan dari seorang Rasi. Yang ingat, dia udah level 4. Untungnya aja daerah hitnya belum nyala, tapi retribution. Albert berhasil mendapatkannya kah? Yes, Albert berhasil mendapatkan satu bar retribution terakhir. Sedangkan di Rizal di arah Soul Plane masih coba untuk dominasi pertama kali Sor Skylo dan item. Masih farming ini Martis sama Fredrin Martis. Jungler Haya udah 2-0. Di sisi XP untuk bisa memberikan damage yang lebih banyak karena dia berhadapan dengan seorang Pai yang efek regen-nya ini benar-benar masih menang duit arah Arki ya? Dapat turtle padahal. Ke arah dominance nantinya. Menang dikit. Lagi dari regen juga. Menang tower.
Skylar 4 game pakai Pak Tani. Ini alter ego harus nyari move, gimana move sesuatu, sebuah move sih guys untuk melakukan pick off atau perang. Gak boleh gini-gini mulu nih. Mereka early juga main apa hero-nya soalnya. Ini early game banget lah Martis Yuzong. Ditahan banget. Martis Yuzong Karita. Ditahan banget Lemon ya. Hero-hero yang bisa jalan lah. Karitanya udah ambil posisi tuh. Tengok, melubah makan di Russo, nah ini bagus nih. Mau melubah mau di Russo. Udile. Udile udah ulti. Itu ngeber siapa? Oh ngeber Finn. Langsung hilang. Jalan ke blue buff dia. Ada Martis gitu. Dia flicker ke blue buff, bukan jalan malah. Flicker ya? Dia flicker ke kiri terus kena tusuk Martis. Turtle-nya hilang lagi. Harus langsung press atas gak sih ya busanya? Iya, gak bakal bisa kontes. Mumpung kitsnya harus rotasi red sama blue dulu nih guys. Si Skylar tapi banyak banget dapat platingnya. Iya. Duitnya jadi enggak beda jauh. Meskipun memang dari alter ego langsung bisa mendapatkan turtle-nya. Woi Max, konten yang baru lu post enggak sampai kelar, Mas. Alter ego memiliki bot yang unggul walaupun gini enak bagusan Kadita ini, coy. Kadita Rom. Kadita Rom yang lebih oke sih. Memang enggak bisa barbar seperti di game sebelumnya. Atasnya di press. Razel zoning. Mati skillernya. Purify dia, iya. Dua-duanya purify masalahnya. Clay sama skiller purify, guys. Apa? Hero-hero RRQ itu hero-hero yang counter Kadita banget, anjing. Counter Kadita banget, benar. Ya paling Haya lah. Haya kalau dapat mati. Iya. Haya doang ini yang paling gampang dibunuh malah. Karinya, cok. Benikiti. Benikiti, guys. Benikiti. Thank you, Bogor. Biker. Lovaka, Lokava. Kok dia nggak bohong skill satunya dulu ya? Kangen juga liat Benny Kitty pakai Kari. Ngeri banget anjir Karinya. Apa ajak Leo Koce, Mac? Ah, Leo Koce. Nggak mau deh, kenapa guys. Pick Haya, Jo? Bagus lah Haya di sini. Lawan Kari, mati nih Albert, Adita, Lilia, Miss rasinya. Enggak, dia ada. Gigi Albert. Iya. Gila responnya. Bagus sih. Responnya ngeribet Albert ya. Walaupun maksudnya bukan itu ya. Pasif, ini mainnya terlalu pasif sih Alter Ego. Aduh, kenapa gelap kayak gini lagi sih? Sepertinya Sirpai agak sedikit kesulitan mencoba untuk menghadapi seorang level dengan Frederick. Alter Ego dimain-mainin doang guys, anjing. Kanan kiri. Kanan kiri si Yuzong lawan Frederick gimana, Mac? Menang Yuzong lah. Tetap menang Yuzong ya. Kanan kiri, atasnya putar dapet. Lagi kanan. Atasnya kanan, dilepas kiri. Tuh. Iya, atas dilepas loh. Si Rasi udah dapet posisi lagi nih guys, tapi kayaknya dari tadi Rasi nggak terlalu gimana sih masih. Ini bagus posisi Rasi sih. Harus ngumprang sih. Agak lihat Rasi. Wih gila. Tapi dapat turtle. Press top lane gak sih, make move gitu anjing Alter Ego. Muter-muter doang, cok. Bener gua. Gila. Itu top lane bisa dapat itu kalau misalkan satu tutupin. Iya, mereka ya. Kayak mainnya ngikutin gerakan RRQ ya jadinya. Alter Ego muter-muter mulu. Dia nungguin RRQ ngapain, salah banget. Tuh, muter-muter doang, farming kayak main rank gitu loh. Bingung ya? Halo Dio. Skillar udah jadi golden staff, udah tuker lane ini. Ini tandanya mereka agak cukup worry dengan rotasi yang dilakukan tim Alter Ego. Jadi mereka benar-benar kalau bisa mempercepat rotasi juga itu dari seorang Finn dan juga Skillar. Nih, maju lagi deh. Makin late game malah makin ngeri RRQ. Iya. Kenapa gue iya, makin late game makin ngeri RRQ nih. Aja ya burst siapapun ya. Iya, dia malah coba nge-burst Grok mulu anjir dari tadi. Apalagi Parsa kalau udah liat game. Di burst Kari sama Kalita. Enggak bakal main iya. Juga Karinya. Skillar mencoba mendapatkan turret, kita lihat. Wah, mau digas, mau digas mainnya. Mati. Nah. Malah ini RRQ yang coba untuk pick off terus jadinya. Iya, itu tuh udah main berdua tuh Kadita Kari tuh. Setelah 8 menit ya.
Setelah 8 menit, setelah 8 menit ini Kids enggak bisa defend. Setelah 8 menit malah masih kayak mereka member 2 tapi Claudenya free banget. Turretnya dimainin. Ngapain juga atasnya. Dimain makronya dimainin banget. Iya. Rasinya kayak kelihatan bingung sih di sini, guys. Iya, soalnya kalau dia nggak bisa sembarang buka map. Apa dong ada ulti, gila. Kalau nggak dia yang mati, dia yang hilang. Alter ego yang biasa mainnya kayak ngeras-ngeras kayak gimana malah pasif banget ya? Iya ya. Skornya aja masih 2-3 guys. Kayaknya AE RRQ tuh nggak pernah deh skornya sekecil ini. Biasanya selalu perang. Iya, seruan-seruan Nino sama ini sama Enda. Nino sama Leo Murphy. Perang terus. Nggak ada perang-perangnya Golden Lead, guys. Pasif banget. Wah, ini digas nih. Mati. Gila. Lagi, kita lihat Grok sama Claudinya udah di bawah. Ini mau coba dapetin satu nih kali mereka ini. Oh, enggak keluar. No magical damage force yang dia miliki satu-satunya. Mereka nampaknya tidak terlalu berani untuk melakukan Lord dan preset yang dilakukan hanya untuk bermain untuk membuat seorang Kids ini. Beda gameplay, beda orang soalnya. Lord dengan buru-buru. Match ngantuk iya guys. Biasanya yang RRQ AE tuh match yang bikin gua kagak ngantuk, bikin gua bangun. Sekarang jadi ngantuk anjing. Belum panas. Menit 10 belum panas ini. Santai dulu. Ini RRQ AE loh guys. Kalau ini matchnya EVOS, EVOS apa gitu kan? Nah. Itu Onyx BTR. Ini soalnya hero-heronya hero-hero butuh item semua. Kalau BTR kan emang slow tempo. RRQ AE loh. Udah dapet rumput nih, Langsung disikat. Mati gak tuh Kidsnya? Hilang. Wah, oh mati. Sialan. Mau dibalikin Pai. Pai mati dong. Mati lagi dong Pai. Pai-nya ngapain itu? Nasi juga miss. Udil mati. Mati semua dong. Mati. Udah dapet Lord. Belum datang Kari. Udil sekarat banget. Gila. Dibalikin. Dibalikin oleh Karinya cok. Buduh. Buduh. Buset. 3 tuker 2. Gigi. Gak langsung Lord aja nih bro. Albert mati 20 detik. Yang bener nih wey, makronya wey. Tuh, Lord tuh. Dia ya nge-Lord, nge-clear ini dulu, lane dulu tadi. Dapat sih tapi tetap. Iya. Gila, kalau sendirian aja secepat itu yang Lordnya. Red buff cowok dia. Ya juga sih. Wey, sakit banget anjing. Siapa Farsianya? Iya. Alter Ego Esports. Luar biasa permainan Alter Ego Esports. Merespon. Satu momen tadi RRQ benar-benar udah all in banget soalnya ke Martis ya, guys. Respon yang luar biasa. Mereka tim fight balik. Mereka sama-sama all in dalam. Karinya tadi bagus sih Ryzel tapi. Walaupun mungkin enggak tahu ya itu telat atau enggak ya, tapi dia datang terakhiran gitu ketika spell udah enggak ada semua jadi bisa free hit banget. Boleh juga sih. Iya. Benny Kitty mode telat. Oh ya kalau Benny Kitty on time banget ya? Iya, perang mulai dia jadi belakangannya tuh cuman sebentar doang. Iya. Ini Benny Kitty mode terlalu mateng guys, belum setengah mateng kalau Benny Kitty. Kalau Bang Sin berarti tadi kayak Pai tadi tapi dia carry gitu ya? Iya. Digasin itu Max Man-nya tadi. Woi, mati cowok Udil. Waduh. Gila. Enggak mati. Sakit Skylar. Masih ada movement speed. Udah sakit Skylar ya. Anjing. Kitty cowok bener tuh. Benny Kitty cowok bener tuh. Flicker ke dalam tower bangke. Anjing. Waduh, Pai. Lah, Pai nya ngapain? Pai kok diem? Pai. Lah. Buset, mau depan. Skylar-nya tetap mati tapi. Pai mati. Ini guys, baru seru guys. Alter Ego nih, gas dalam turret, gak ada minion anjing. Cuma ini kita, di game ini Lemon belum kelihatan ya. Loh. Skillnya jadi corrosion. Lemon di sini dikumpulin doang. Kena stun Parsia, oh tadi kena itu ya, kena skill 1 pasif ya. Mati. Lemon udah badanin. Gak ada damage yang masuk tuh, Finn udah stun juga. Bikin susah nih, bikin gak ada burstnya, gak ada Skylar susah. Gila loh, tapi Ryzel di game ini cukup impresif. Impresif. Flick ke dalam turret, guys.
Benny Kitty sih. Sekarang gitu ya, kalau orang main Kari ada move mainnya fleng-fleng Benny Kitty. Iya. Lihatnya Benny Kitty. Kalau dulu kan, wah ini RKT nih gitu. RKT. Berat. Woy. Rasi. Rasi. Mati dong. Rasi oleng sih kan ditanya. Iya. Baik, kita lihat. Dapet 3. Waduh. Gila. Purify udah keluar. Menggila. Mati lagi dong. Mati lagi. Beneran gila co ternyata co. Guys, mati lagi. Beneran gila ternyata co. Mau follow up juga susah sih tadi. Raizelnya nggak dapat flank tadi, dia dari depan Jo. Iya. Kalau tadi Pai kayak gitu Karinya dapat flank tuh luar biasa sih, mati semua. Cuma masalahnya Raizel mau flank gimana, Hayanya masih belakang. Thank you Rian. Amin. Kadita idol fitu. Tapi emang kalau ngeliat hero-nya ya susah guys. Eh, silernya. Lah, rahasia. Salah. Sih. Gila Karinya masih hidup ini. Albert ini menang Altrigo nih perangnya nih. Raizel-nya suka-suka banget. Wih. Balikin. Karinya udah kayak raja di sini guys. Iya sih. Burst enggak ada entry. Play-nya. Dikejar coba burung naga. Mati dong Karsa. Mati, Clay-nya mati. Dapet tapi belakangnya Latoris killer. Gila! Nih, ler. Ini baru saling namanya. Balas membalas ya guys. Versus Altrigo. Yoi. Gila. Skill-skillernya makan belakangnya langsung. Ini. Sama-sama tinggal 2. Ini tuh mau nge-lord. Gak ada ulti sih si skiller, tapi grok masih ada ulti ya. Duel MM ya guys. Berani sih. Skiller guys ya, gila betul, sih ngeri. Betul. Ternyata Kadita Vin tidak seburuk itu. tapi ini bukan masalah Kadita susah atau enggak guys ya. Itu terlalu banyak miss momennya sih. Dia ulti menyelam bersama airnya terlalu banyak sih itu. Nyelam sungai dia Jo. Nyelam sungai. Nyelamnya ke daleman. Enggak mungkin dia mau ngedamage-nya dari yang ulti pas masuknya kali. Enggak lah, mana ada Kadita gitu anjing. Hai. Wah, lawan gua ternyata tidak sebaik itu, guys. Berarti dia harus mengamanin Art of Thievery-nya kalau enggak hero. Kadita sama Karinya udah dapat momen banget sih, lihat. Kadita Karinya nge-flank tuh, Jo. Kanan ya. Itu Grok-nya mati tuh, Grok itu. Bisa melakukan rotasi. Dia buang petrify, maksudnya kayak emang enggak kelihatan ya Grok nge-charge sekalatu atau gimana ya? Juga ya. Grok. Iya, Grok tapi Grok juga enak banget sih guys lawan Kadita tuh emang. Enggak bisa di burst masalahnya. Teng-teng lain bisa Kufra, Lolita. Mm-hmm. Betul. Tapi mereka malah ban Lolita ya? Heeh. Mm. Dia kan mikirnya tadi RRQ mau ngambil ini, jungler tank. Nih bagus sih makronya AE nih, Karinya sama Kadita bareng berdua. Kayak yang lu bilang tadi kan. Mati Kit. Nah si debate-bait. Membuat dia bisa di shutdown di depan sana. Lemon sih tugasnya mancing, ini udah bener-bener ngebadarin banget nih Lemon nih. Lemonnya mancing. Lemon, lu kalau misalnya jadi Lemon gini harus nempelin siapanya, Max? Gua. Parsia lah. Hah? Iya. Enggak maksudnya, oh dia jagain Parsia gitu. Oh, ini mati. Oh, mati kebakar. Kayaknya mati ya? Mati kebakar. Untung banget ini tuker sama Farsia nih, bisa untung, langsung keluar. Wah enak dong Razer. Ini bisa sentuh Karinya lagi anjing. Iya. Razer-nya pasti ini. Enak nih, gak ada yang bisa ke belakang. Lemon digas aja gak sih di Petri ini? Wih, Lemonnya flicker. Oh gila. Gitu ya mainnya, gila. Langsung gas kayak gitu ya? Iya, gak ada yang mati sih tapi. Gila, Grok sama Claudenya masuknya bareng-bareng, Jo. Gila. Iya, Grok, Claudia sama Freddy tadi bareng. Sakit banget itu gila. Lemon. RRQ team fight-nya ngeri. Lemon langsung flicker pakai yang itu taunting-nya.
Iya, anjing bareng gila, RRQ bareng banget ya. Sinkron ya. Gak sih tuh, kaget sih gue jadi alter ego. Gila. Kedem. Belum apa tiba-tiba digituin. Langsung flicker gitu. Komit sih. Kaget sih itu tadi mah. Ih, Claudenya main. Oh dia mau ngisi lifesteal pake itu. Kidsnya mati. Udah freeload guys. Kecuali rasinya make a moment gila. Ya. Gila. Enggak sih. Ini baru RRQ ya guys ya. Atau lo paling dia pengen nge-berskrok lagi nih kayaknya. Lu serius atau apa nih? Gila masih 100% nih kalau menang 2-0 nih. Claude Haskell. Claude-nya main Haskell atau di dia cuma buat isi klasmen ya? Terus ganti item ya? Scene slot. Ajih, scene slot. Ini beneran scene slot atau apa nih? Thank you scene slot. Personal gimana personal? Personal kerasi ya? Max sih personal sih tapi nah ini mah, Lemon mancing-mancing aja nih. Gue mah ketawa-tawa aja gue. Lah kan gue kan berdasarkan objektif. Sama gue juga. Ini mau bergerok lagi gue bilang kan. Tapi kan kalau gue sama Rasi teman biasa. Kalau lu kan teman tapi mesra. Anjing. TTM. Bawanya oh, Skylar kenapaan tuh bisa tiba-tiba setengah darahnya? Ya, rasinya posisinya jauh ya rasi ya, dia mau nunggu siapa tuh? Oh, Albertnya. Albert. Kebuka. Ini. Lah. Mati sih itu. Mencoba. Mati sih itu udah. Gocek manja. RSI for the report. Sinslo thank you. Idi. Kadita Oleng. Anjing. Dia tadi enggak ada petrify lo. Mau coba kayak gitu. Posisi kayak gitu. Enggak bisa, guys. Kalian kalau mau coba kayak gitu pastikan ada petrify ya adik-adik. Wow. Kalau nggak ada petrify pun, mati lah sebetulnya. Ya. Hilang. Gila. Tapi Finn di sini game ini bagus sih mainnya. Finn bagus banget. Penggunaan ultimate-nya, timingnya pas. Bisa end sih. Ryzen-nya udah buang WON, skillernya belum masuk ya ini ya. Skillernya belum ada, belum ulti nih. Ini Parsha udah ada ulti lagi nih. Kari, guys, ya. Oh, enggak. Ini Bang Sin kemarin pas di Selectras pakai ngadi-ngadi lu orang. Nangis-nangis juga, guys, Bang Sin. Kenapa? Aduh, enggak, Bang Sin pakai kan jagonya Kari kan Bang Sin kan. Ya kalau ketemu Hayabusa juga nangis-nangis. Aduh lah, co, di ban lah atau di pick tolong. Soalnya mancing WON terus MM satunya tinggal enak ya. Iya, kayak anjing lah Hayabusa tuh. Iya. Lebih parah dari Vania maling kalau ke Kari. Kalau ke MM sih. Malefic Fredrin-Fredrinnya beli Malefic Lore. Serius? Iya. Iya, cowok. Thank you Coca Collapse, Karita full Omega. Wow, udahlah ini Rasi langsung memenuhi beranda TikTok nih kayaknya. FVP. Kasih muka gue sekalian, guys. Kasih muka gue juga pas Omega, guys. Oh, Omega. Aduh. Masa sih Malefic Lore Fredrinnya, guys? Buat apa ya? Buat Martis sama Yuzong gitu. Buat Malef itu ultinya dia itu enggak itu kan maksudnya kalau darahnya banyak berkurang sakit-sakit aja tetap tanpa Malef kan iyalah enggak ngerti sih ada bonus magicnya itu Magnific kalau kali ini posisi kayak gini Malefic roll gua enggak terlalu suka sih Seven Seas masih masuk akal tadi Jo Lemon jadi harapan bangsa iya Lemon juga bagus. Lemon sama Finn tadi juga sinkron. Paksa oleh Albert keluar. Yang paling penting kalau kayak hero timing kayak RRQ ini ya sinkronisasinya sih. Brock Farsha tuh udah combo mematikan guys anjing. Udah gak bisa dipungkiri. Powernya RRQ tuh dua guys. Brock Farsha udah. Farsha sih lebih tepatnya. Claude juga. Claude. Ya hero-hero langsung burst gitu lah. Hero-hero kayak gini mah kena counter sama assassin banget sebenarnya. Cuman Asep, thank you Sep.
kalau alter ego pick assassin, Fredrinnya ditaruh di jungle jadi Jo. Betul. Gak di offline, pusing pala juga anjing. Rainbow harusnya pasti dimainin lah nanti, pasti bakal dicoba. Gak mungkin guys, gak dimain sama sekali. Cuma gak tahu ya, itu kan opini gue. Rasinya, ditempelin tuh. Lemonnya udah mancing banget. Iya. Lemonnya udah membet banget itu ya. Iya. Pasti mereka ditembak Garek main Vanishing 1. Wede, dapet tuh Albertnya tuh. Itu dia yang kita butuhkan, yang kita nantikan dari Rasi. Ngeri ya Rasi aja ya. Ngeri. Mati loh seorang Albert di tangan seorang Rasi. Nah, gak ada bayangannya Rasi juga sih Albert tadi. What a play Rasi. Naon eta? Transisinya itu tadi. Kayak ditutup manual pakai tangan anjing. Apanya? Tadi kayak ada kayak gelap sedikit. Instant replay. Di sini kita lihat nih pergerakan Rasi dari tadi. Dari Rasi ya? Di sini. Sabar dulu, balik puter, base. Puter. Oh, dia langsung ngincer belakang. Dia mungkin Hayabusa langsung di Petri. Sadat. Ini. Pokoknya kalau Karita mau coba inisiasi tanpa rumput itu emang harus pakai Petri. Tanpa Petri itu adalah hal yang mustahil. Bisa sih kalau ada anchor stone-nya. Bisa kalau musuhnya udah enggak ada escape. Ini turret-nya, ini sekali lagi Lord Ararki sih udah susah sih alter ego. Udil bikin itu ya brute force ya. Mana? Dia buat movement speed-nya gantiin sepatu. Sama cooldown juga kan. Lemon pistol cosplay Sambo. Mana enggak ada, cow, pistol dia jual tuh. Iya, dia jual, tadi ada. Katanya mungkin orang ngeliat guys, dia beli ini ya. Lemon pistol cosplay Sambo. Fevers anjing emang. Bisa aja kepikiran. Oke. Lord 5 detik ini kalah makro sih Ararki sih. Makronya harusnya ada bingung Ararki. Enggak juga sih ada Kari sih guys sama Kadita. Ararki yang bingung atau AE yang bingung maksud lu? AE yang bingung lah kan Mega Creep-nya dipegang Ararki. Ya tadi lu bilang Ararki yang bingung anjing. Oh iya ya. Iya. Iya gue yang bingung sih. Iya kayaknya lu sih yang bingung. Penonton lu lebih bingung lagi kayaknya. Banyak hal yang bisa terjadi seperti sana. Rasi? Oh, gue kira bakal di-burst lagi tuh. Broknya. Someone, lihat gini. Nonton. Nonton semua. Cuma nanti gue bakal break dulu pas review JJK. Udah ngilang. Kitsnya udah cicil banget. Rasi. Widih, gila. Wow, Winter yang sangat. Wih, Imo lagi. Tetap mati sih tapi Clay-nya. Gila, nice banget. Gila, Rasi tuh. Langsung ngilang itu parah. Bener-bener what a moment sih. Aduh, Pai. Itu tadi Pai salah banget. Pai-nya mati. Pai-nya ngejauh lagi ya? Iya, Pai ngapain, cok. Dia gak bareng temennya dia. Mati Pai-nya. Ih, selamat, cok. Enggak. Nice. Widih, Lemon. Oke banget Pai-nya. Lemonnya mati. Mati dong Lemon. Ini bisa menang Ararki. AE. Mati dong Lemon. Udilnya kok bisa di situ? Tapi seru sih. Dua tuker dua ya guys. Yang kayak gini ya. Widih. Mati guys. Widih. What a play by Raizel Kitty. Mati tapi Raizelnya. Mati juga. Enggak sih. Kali skillnya kecil ya. Anjing tadi. Enggak deh, emang pengen ini. Pengen majuin Karinya ya. Iya. Woi, seru banget ini game tiba-tiba aja dari game ngantuk, Jo. Wah, guys, dari game ngantuk jadi game yang bikin gua semangat membara. 27 menit, Bro. Gila ini sisa 30 menit. Hah, ini mereka mau coba N ya? Pernah mengecewakan. Hah, ini mau N ya? Mereka mau coba N ya? Iya sih. Skylar udah sakit banget. 2 versus 2 anjir. Menang ini. Masih ada Skylar. Ini udah kayak MPL. Masih ada Skylar. Iya. Kita tengok. Tengok kids. Kidsnya mati.
N sih, N. GG. Bisa nasi doang, tapi minionnya banyak. Udah guys, ada parsa, ada parsa. Karena mereka ada Maxman, Jo. Iya, bener banget. Bener banget dah, babay, Rasi. Gak bisa ngapa-ngapain sih. GG, Arak. Ini kids mainnya masih kurang banget sih. Menurut gua di sini game ini Ryzel-nya sih yang bagus. Masih. Ryzel-nya udah bagus. Kids sama Rasi rada oleng. Rasi.